14 elemen buruh yang tergabung dari Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara akan turun ke jalan menolak rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang akan dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka menilai RUU Omnibus Law yang diinginkan pemerintahan Presiden Joko Widodo bakal merugikan para pekerja. Terkait hal tersebut, sebanyak 5.000 kaum buruh dari berbagai daerah kabupaten kota di Sumatera Utara nantinya akan turun ke jalan untuk menggelar demonstrasi besar-besaran. Langkah kita itu kita akan melakukan penolakan turun ke jalan, kita akan menolak pemerintah mengesahkan undang-undang ini. Kita tolak undang-undang RUU Cipta Lapangan Kerja ini. Pastinya kita pekerja buruh daerah Sumatera Utara, hari ini kita mengumumkan bahwasannya kita akan melakukan aksi penolakan ini. Yang pertama itu di tanggal 23. Itu tanggal 23 Januari kita akan ada 14 elemen serikat pekerja serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara. Kita akan terus ke jalan, kita akan menyuarakan penolakan terhadap undang-undang RUU Cipta Lapangan Kerja ini. Kaum buruh di Sumut akan bergerak menolak aturan tersebut, meminta Presiden Jokowi mengkaji kembali aturan yang sedang digodok. Tim Karya TV dari Medan, Sumatera Utara.